Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat datang di kegiatan hari ini Yaitu di uh, meeting room dengan aplikasi Zoom Cloud Mohon maaf bila Ibu mengganggu waktu uh, istirahat kalian Pada hari ini sesuai dengan agenda Bahwa kita akan mengadakan suatu pembelajaran tapi ibu tidak disebutkan pembelajarannya pembelajaran PKN murni karena hari ini ibu akan sedikit menyampaikan juga terkait uh, uh, COVID-19 yang sedang ramai hari ini diperbincangkan oleh uh, oleh semua orang dimanapun di negara manapun. Uh, terima kasih juga yang sudah hadir dan menyempatkan meluangkan waktunya meluangkan kuotanya. mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan yang lebih penting adalah kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian masing-masing. Uh, seperti yang sudah terlihat di layar kalian, di layar handphone kalian hari ini tadi sudah dijelaskan juga sedikit oleh Ibu Kabidik terkait coronavirus. Uh, lebih apa ya? Mengingatkan juga kepada kalian bahwa uh, coronavirus hari ini di Indonesia sudah banyak yang terinfeksi positif itu lebih dari 300 orang yang dinyatakan meninggal sudah tujuh orang dan yang dinyatakan sembuh itu sudah uh, lebih dari tiga orang mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekeliling kita selalu dalam lindungan Allah terutama kalian uh, harus selalu menjaga kesehatan dan uh, diharapkan kalian uh, menjadi agen informasi kepada keluarga kalian terkait pentingnya menjaga kesehatan dan e, menjaga ketenangan, jangan panik, tapi tetap kita harus waspada. Oke, okay? yang seperti yang kalian tahu bahwa virus corona ini adalah keluarga virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Mulai flu biasa sehingga penyakit ini serius, yang mana dulu pernah terjadi yaitu penyebaran virus MERS dan SARS. Jadi coronavirus ini sebenarnya bukan virus yang uh, apa ya, yang serem banget atau yang Sebentar ya, mohon maaf. Adik-adik jangan terlalu keras ya ngomongnya. <laughs> mohon maaf ya ini ada adik-adik di depan rumah Ibu. <tuh> Oke, okay, lanjut. Coronavirus ini adalah salah satu uh, apa ya? jenis virus yang sebenarnya tingkat kematiannya itu sangat rendah antara 1 sampai 2%. Sehingga kalau dibandingkan dengan virus MERS ini lebih berbahaya virus MERS. Namun karena penyebarannya belum jelas sehingga kita menjadi khawatir dan menjadi lebih waspada. Ya, jadi eh, virus corona ini bukan virus yang yang apa yang yang sangat parah sekali sebenarnya bukan tetapi karena virus ini Penyebarannya begitu cepat dan yang lebih berbahaya adalah ketika virus ini menyebar terhadap orang yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit pernafasan. Nah, virus ini akan masuk ke paru-paru orang yang sakit tersebut sehingga paru-paru orang yang sakit tersebut akan menjadi lebih parah lagi dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi kalian yang masih sehat diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan, daya tahan tubuh karena virus corona ini menyerang kepada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh eh, kurang baik begitu. Bagaimana eh, kita mengenali eh, secara dini kalau kita ini terinfeksi virus covid-19? Nah, kita bisa lihat eh, secara garis besarnya bahwa infeksi ini eh, kadang tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi, bahkan ada yang terlihat sehat, tetapi ternyata orang tersebut terinfeksi. Sehingga kalian ketika bertemu dengan seseorang atau setelah memegang sesuatu diharapkan untuk segera mencuci tangan yang baik dan benar. Selain itu, indikasi yang lain adalah biasanya mengalami panas, kemudian batu kering, dan yang lainnya. Kalau misalkan ada orang yang sekiranya hampir mirip-mirip dengan ciri-ciri tersebut, kalian bisa menghubungi call center 119. Jadi, diharapkan orang tersebut tidak dulu pergi ke rumah sakit atau ke vaskes yang ada di lingkungan rumahnya karena khawatir terinfeksi virus. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki tanda-tanda e, seperti itu, lebih baik orang tersebut untuk mengisolasi diri di rumah atau di kamarnya, itu ya. Informasi selanjutnya bagaimana? E, tadi ya, ibu sudah jelaskan juga bahwa kita ada e, ciri-ciri umumnya, yaitu memiliki panas sekitar 38 derajat, batu kering, kemudian sesak nafas. Itu adalah ciri-ciri secara umum. Nah, e, kalian juga bisa mendeteksi bagaimana sih e, diri kita hari ini, apakah baik-baik saja atau enggak. Katanya, kita bisa dengan cara yang sederhana, yaitu melakukan. E, sesuatu yang sangat mudah di setiap pagi yaitu dengan cara menarik nafas dalam-dalam kemudian tahan 10 detik kalau kita nggak merasa nyaman kalau kita nggak misalnya kalau kita nggak batu kalau misalkan kita nggak gerah dan sebagainya maka katanya paru-paru kita eh, keadaannya baik-baik begitu itu hanya secara garis besarnya nah ini yang lebih jelasnya bisa kalian lihat yang ada di layar handphone kalian masing-masing Oke, di sini gejala utamanya demam, meriang, sekitar 38 derajat, batuk kering, nyeri tenggorokan, sulit sesak atau sesak nafas. Nah, gejala lainnya juga terkadang ada nyeri kepala, pegal-pegal, dan diare. Sebenarnya ini semuanya itu, e, ciri-cirinya itu hampir sama dengan influenza. Jadi, makanya kalau ada orang yang sakit, entah itu batuk atau e, flu, kalau bisa orang tersebut itu menjaga jarak kemudian selalu memakai masker. Jadi kadang orang-orang kita ini salah persepsi. Jadi yang memakai masker itu semuanya memakai masker. Padahal orang yang wajib memakai masker adalah orang yang sedang terkena flu ataupun batuk. Jadi begitu. Selanjutnya adalah terkait apa? Bagaimana bisa terinfeksi? Ini menurut who virus ini bisa menyebar atau terinfeksi melalui Eh, apa namanya droplet jadi semacam tetesan kecil gitu kayak yang bersin ataupun batuk gitu atau dari keringat dan yang lainnya nah sebenarnya bahaya nggak sih eh, virus ini nah di sini katanya bisa menyebabkan pilek eh, apa pilek sakit tenggorokan batuk dan demam untuk Uh, sebagian besar orang yang sudah terinfeksi itu biasanya pengobatannya dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan memberikan vitamin maupun antibiotik tetapi sampai saat ini WHO maupun peneliti itu belum bisa menemukan vaksinnya jadi uh, cara yang lebih mudah untuk kita adalah untuk selalu menjaga kesehatan gitu dan uh, perlu digarisbawahi bahwa Penyebaran virus corona ini lebih banyak kepada kaum-kaum yang sudah lanjut usia. Biasanya di atas 40 tahun, kenapa? Karena orang-orang yang sudah uh, lebih dari 40 tahun itu biasanya sudah mengalami beberapa gangguan terhadap organ tubuhnya seperti paru-paru, ginjal, liver, dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara pencegahan penularannya adalah dengan selalu menghindari kontak dengan orang lain minimal 1 meter ya jadi kita harus lebih uh, agak mengurangi terutama kalau misalkan ada orang yang sakit keluarga kita entah itu orang-orang yang di sekeliling kita lebih baik kita uh, menghindar begitu untuk menjaga satu sama lain nah di sini penularannya itu kita kalau bisa jangan menyentuh mulut menyentuh mata ataupun hidung Ya, kalau misalkan kita mau menyentuh area-area wajah kita, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, gitu. Selanjutnya, nah ini mencegahnya dengan cara selalu menjaga kesehatan, olahraga, mencuci tangan. Terus kalau bisa kalian bawa hand sanitizer. Kalau misalkan kalian nggak sengaja pegang sesuatu di luar, kalian harus langsung bersihkan dengan hand sanitizer. Gitu, terus kalau kalian misalkan bersin atau batuk kalian jangan e, ditutup dengan telapak tangan kalian tapi dengan siku kalian gitu nah ini caranya langkah cuci tangan yang baik dan benar kalian nanti bisa praktekkan di e, apa namanya di rumah kalian sendiri terutama yang punya adik-adik kecil yang punya kakek nenek kalau bisa diajarkan untuk bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Karena penggunaan hand sanitizer itu tidak akan berefek kalau misalkan tangan kitanya itu dari awalnya udah kotor. Jadi lebih efektif itu untuk mencuci tangan yang baik dan benar tentunya dengan penggunaan uh, sabun antiseptik gitu. Oke, okay, selanjutnya Nah, kapan kita harus mencuci tangan yaitu sebelum makan, sebelum memasak, ketika sudah merawat orang apa bertemu dengan orang yang sakit menggunakan toilet habis beraktivitas di luar habis menyentuh benda-benda yang ada di sekeliling kita nah ibu juga mau kasih tahu kepada kalian nih terutama kalian yang setiap harinya itu pegang handphone kalau bisa kalian itu handphone kalian dalam satu hari itu harus selalu dibersihkan karena sadar nggak sadar kalian itu habis makan entah itu habis memegang sesuatu itu kalian pasti lupa cuci tangan terus kalian langsung pegang handphone terus langsung makan jadi kalian lupa padahal handphone itu adalah tempat sarangnya penyakit yang sangat banyak ya jadi kalau bisa sehari itu dibersihkan dengan tisu-tisu antiseptik dengan tisu basah atau dengan hand sanitizer gitu di dilap dengan tisu gitu jadi biar kalian tetap sehat begitu ya Terus yang lebih parah lagi adalah penyebaran virus ini melalui uang. Wah, sangat luar biasa karena uang ini pasti orang semuanya dalam melakukan kegiatan ekonomi pasti sebagian besar menggunakan transaksinya uang. Ya, mungkin memang ada sebagian yang menggunakan GoPay, Link aja atau Dana dan yang lainnya, tapi kaum-kaum orang-orang yang menengah ke bawah itu pasti semuanya rata-rata menggunakan uang. Nah, kalian kalau habis pegang uang itu langsung Uh, sampai rumah langsung cuci tangan kalau bisa jangan menyentuh wajah gitu untuk menjaga kesehatan ya oke okay. nah kalau batuk atau bersin kalian tutupnya dengan sikut bukan dengan tangan ya terus kalian kalau pakai masker maskernya sekali pakai kalau sudah dipakai kalian buang sebelum dibuang kalian sobek dulu atau dirusak dulu karena khawatir nanti bekas ter, uh, apa ya uh, bekas yang kita pakai terus ada orang yang menggunakan lalu didaur ulang tanpa dengan cara yang baik dan benar. Jadi lebih baik kalian e, membuangnya dengan sudah keadaan disobek. Begitu. Selanjutnya adalah bagaimana mencegahnya. Kalau bisa kalian jangan bepergian ya sesuai dengan e, anjuran dari pemerintah bahwa kita semua harus membatasi kegiatan-kegiatan kita ya yang di rumah, jangan mentang-mentang libur terus kalian liburan, jadi libur hari ini bukan sama sekali liburan, tapi e, belajar di rumah, begitu ya. Terus kalau bisa yang seneng makan makanan daging gitu atau hewani, kalian masak yang baik dan benar. Jadi jangan setengah mateng terus kalian makan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang e, tidak diinginkan ya. Terus jangan lupa juga banyak apa, minum air putih karena air putih ini bisa membantu untuk membawa virus-virus yang mungkin masuk ke dalam mulut kita, terus nanti akan terbawa ke lambung dan akan e, di lambung akan mati oleh asam lambung. Jadi kalian kalau bisa minum banyak air putih. Nah sebenarnya berapa lama sih e, virus corona ini bisa e, apa namanya bisa bertahan hidup gitu? Nah katanya di sini bisa bertahan di permukaan atau di suhu atau kelembaban lingkungannya ini bisa di tempat-tempat logam selama 12 jam bayangkan kalau kalian misalkan ke pasar eh tiba-tiba kalian gak sengaja pegang pegangan eh apa tangga gitu terus ternyata tangga itu sudah terinfeksi oleh orang yang terkena virus covid-19 jadi bayangkan itu 12 jam itu bisa bertahan lama di sebuah tempat atau pegangan saklar, pegangan pintu, tombol lift atau yang lainnya itu selama 12 jam. Selain itu di kain, kalau nempel di kain itu bisa bertahan selama 9 jam. Kalau di tangan itu 10 menit. Makanya kalian di tangan itu harus sering cuci tangan biar e, tidak bertahan lama. Selanjutnya, ini mungkin tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ini yang paling penting adalah Bijak menyebarkan informasi virus corona. Sampai detik ini ibu masih banyak banget itu nerima informasi-informasi yang mana beritanya itu belum tentu kebenarannya itu benar-benar terjadi. Ya banyak banget hari ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menyebarkan informasi yang tidak benar lalu menjatuhkan salah satu orang atau lembaga tertentu terkait penyebaran virus corona ini. Terus, belum lagi ada virus apa, berita-berita hoax tentang video apa yang berkaitan dengan corona dan sebagainya. Jadi, kalian sebagai pelajar yang baik dimohon untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang uh, kalian terima melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi, karena khawatir malah berdampak uh, tidak baik untuk orang-orang yang uh, membaca informasi tersebut, karena orang yang... Memiliki handphone itu kan tidak semuanya sama, ya. Oke, okay, selanjutnya penggunaan masker bila perlu, ya, yang terutama yang memiliki uh, apa ya, sedang kurang sehat gitu ya badannya kayak batuk, pilek dan sebagainya. Kalau bisa pakai masker kalau keluar. Terus jangan lupa kalau kalian mau pakai masker kalian cuci tangan dulu. Kalau udah pakai masker bagian luarnya jangan dipegang. Jadi kalian langsung langsung dibuka aja, langsung di langsung dibuang aja atau dimasukkan ke dalam kresek. Jadi jangan dipegang bagian luarnya. Nah, ya. Terus ini nih yang 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 sekarang banyak berita hoax nih. Ada pertanyaan, sudah ada vaksin katanya COVID-19 padahal belum ada. Di seluruh dunia baik WHO maupun pemerintah itu belum menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Selanjutnya katanya eh, takut Bu, takut belanja online karena kalau dari paket dari Cina khawatir penyebarannya lewat paket katanya. Enggak ya, jadi eh, virus ini tidak bertahan lama sampai lebih dari 3 hari, itu paling maksimal 12 jam. Ya, terus selanjutnya mematikan, sangat mematikan. Sebenarnya enggak juga mematikan virus ini, tetapi kalau misalkan menginfeksi kepada orang yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu nah baru itu akan mengakibatkan kematian ya Oke okay. uh, nah ini juga perlu diawasi bahwa uh, beberapa hari lalu dan tadi pagi juga Ibu lihat bahwa di Kabupaten Subang ada beberapa pasien yang sudah dinyatakan ODP atau orang dalam pemantauan yang rumahnya di Marengmang yang rumahnya di Purwadadi di Dawan itu ada orang yang sudah dinyatakan e, sebagai ODP ya. ODP ini ada orang yang sudah dalam pemantauan karena dia memiliki riwayat tertentu seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan yang lainnya. Begitu. Jadi kalian e, diharapkan sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan ya. Oke, okay, teman-teman yang hadir, mohon untuk tidak mencoret-coret layar ibu ya, karena ibu sedang menjelaskan, oke, okay. di delete dulu, di eraser itu siapa yang nyoret-nyoret, oke, okay. nggak ada sekarang, sudah selesai sepertinya materinya. Ada yang ditanyakan terkait penyebaran uh, virus COVID-19 ini? Silahkan, ada yang ditanyakan. Halo, wah, jangan-jangan tidur nih. Oh, tidak! sih masih hadir kayaknya ada yang sambil makan nih boleh boleh yang lagi no, uh, apa lihat video ini siapin makanannya cemilannya sambil ngetes sambil ngopi nggak apa apa santai aja tuh uh, tuh Yanuma sedang ngopi katanya disantui banget Sekedap Sebentar ya. Sebentar, ya. Guys. Evit. Tak kelak tenanaon. Hendak, Kak. Oke, gampil. 18, ya. ya. Masih hadir? mantap ada yang ditanyakan gak hari ini silahkan terkait covid-19 tidak masih aman-aman aja